Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ozontroid. Kali ini saya akan berbagi ke kalian cara install Zonphone, sebuah remote buat Realme 3 Pro kalian yang memungkinkan ponsel kalian akan tampil layaknya seperti iOS 16. Ini bukanlah sebuah ROM iOS asli ya teman-teman, melainkan sebuah remote saja yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga tampilannya mirip seperti iOS. Ya, kalian bisa katakan iOS apapun, pokoknya tampilannya layak ya seperti iOS. Seperti widget, icon dan lain sebagainya akan seperti iOS. Lebih jelas kita lihat di settingnya. Tapi sebelumnya agar lebih jelas saya akan tunjukkan begini. Ya, untuk tampilan icon dan lain sebagainya mirip seperti iOS. Oke, kita masuk ke setting. Nah, untuk tampilan setting juga sudah seperti pengaturan setting iOS. Kita masuk sync to your iPhone. Nah, di sini about phone-nya menggunakan logo Apple dan ya seperti itu. Hanya ROM modifikasi saja. Custom ROM ini didasarkan pada MIUI 13 yang terbaru versi global ya, teman-teman. Androidnya menggunakan Android terbaru, untuk patch keamanannya juga baru 5 Maret 2022, untuk kernel menggunakan kernel Laurel Negro. Untuk tampilan akan seperti ini, kalian bisa menerapkan beberapa widget, lalu untuk control center akan menjadi seperti ini, layaknya iOS. Untuk app library juga seperti ini, kategori sebuah aplikasi di iPhone seperti ini ya, ada kategori sosial, pokoknya produktif dan lainnya. Ini untuk tampilan dari setelan cepat ya. Setelah fitur dan lain-lain, di sini mengandalkan fitur dari MIUI 13 global ya. Seperti contohnya seperti ini, kalian bisa menggunakan juga game turbo. Nah, game turbo ini dari MIUI 13 ya. Di sini saya contohkan sudah menambahkan game Alto ke dalam mode game turbo ini. Untuk mengaktifkan game turbo, kalian tinggal swipe saja ke tengah. Ada setting floating window. Kalian bisa mengatur menggunakan pengalaman game menggunakan game turbo dari MIUI 13 ini. Untuk mengganti wallpaper, kalian cukup masuk tema, di sini menggunakan tema MIUI. Tapi sudah kita tambahkan untuk beberapa wallpaper dari iOS 16 ya. Kalian bisa cek koleksinya. Di sini ada juga stok bawaan dari MIUI itu sendiri. Pokoknya campur ya. Tema kalian bisa mengunduh atau menurunkan yang baru nantinya. Tidak terbatas pada ini. Selanjutnya di sini juga saya menambahkan dari Moto Dolby Audio ya, untuk mungkin menambah pengalaman audio kalian. Nah, kalian bisa setting saja misalnya gunakan di perangkat ataupun headset ya. Selanjutnya untuk pemutar musik, di sini saya menambahkan Samsung Music juga, mungkin yang kalian suka, karena Samsung Music bisa memutar Spotify di dalam Samsung Music. Nah, ini sini untuk ROM ini juga bisa, nah, di sini lock screen musik juga tampil. Oke, yang selanjutnya adalah cara install ya teman-teman. Cara installnya gampang, di sini akan saya berikan panduan penginstalannya. Masuk ke dalam recovery yang kalian gunakan, bisa Orange Fog ataupun DWRP yang terbaru. Jika sudah berada di menu recovery, kalian jangan lupa untuk membackup apapun yang ada di dalam
ponsel kalian jika sudah kalian lakukan wipe Delphi Cache sistem vendor maupun data ya. Swipe kanan, lalu saya sarankan untuk memformat data kalian agar bersih nantinya. Ketikkan yes, lalu enter pada bagian pojok kanan bawah. Lalu jika sudah, kalian bisa flash ROM. Di sini saya contohkan aja flash ROM-nya, lalu kalian reboot ke sistem. Tidak perlu install GWPS karena sudah include dan root sudah sistem as root ya. Oke, jika nantinya sudah masuk boot animation, kalian biarkan saja sampai dia masuk ke dalam home screen sendiri. Tidak perlu lakukan setup reset. Tunggu aja masuk ke dalam home screen, lalu kustomisasi seperlunya saja. Oke, itu untuk cara penginstalan pada ROM ini. Belum jelas, kalian bisa tanyakan di komentar ya. Oke, untuk hal lain, hal yang tidak bekerja pada ROM ini, hanya yang tidak saya temui yaitu bug-nya di bagian AOD Always On Display. Untuk lain, hal lancar, ROM ini bisa kalian gunakan untuk harian, sebagai harian maupun bermain game dengan dukungan game turbo tadi ya. Oke, semoga itu bermanfaat buat kalian. Kalau kalian menyukai ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.